Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo, ayo, berkelak, berkelak, cepat, ayo. Akhirnya dah, buka matamu dah, semangat. Aman. Terjual langsung rumah, tang. Laku berapa dek? Laku berapa? Anak-anak, bagaimana anak-anak? Aman? Aman. Bagi donat. Ini yang ku bawa, apakah bisa dijual ini? Jadi. Tante. Ini mata ini sudah buka karena capek. Tinggal balik lagi ke sana. Sebenarnya kita ke Maros untuk acara UNRE. Wait, tunggu dulu. Jadi guys, sekarang adalah hari Sabtu sore yang dimana sekarang kita banyak agenda Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Desember. Karena saya mau ambil plakat untuk acara besok pagi. Ini hujan-hujan ya, kita ambil plakat. Saya sengaja buat vlog supaya ada konten cuy. Oke, kita lihat ya. Jadi karena plakatnya belum ada dan belum jadi, karena belum ditempel katanya, jadi kita suruh saja kakak-kakak yang lain untuk ambil. Sekarang kita mau pergi ambil beli keju dan lain-lain sebagainya untuk bahan tos kegiatan padat-padat ini guys. Ayo semangat di hujan-hujan ini, kita harus semangat. Video kita cari keju. Jadi sekarang jam 4:36. Edi datang, enggak. Sebelum jam 4:36 Edi datang, sekarang kita mau beli keju. Keju untuk kebutuhan tos karena kemarin habis. Alhamdulillah. 106 itu tentu. Ini kan dia sebentar lagi tuh. Itu apa potongannya tuh? Kalau 2 kilonya ini 93 tanpa potongan. Buat ke vlog. Oke, Di. Jadi hari ini kita sudah apa tadi? Kita sudah beli pisang. Dan keliling-keliling cari pisang, ternyata kita dapat pisang ini. Ini 2 sisir dapat 15.000, tapi ya sedikit-sedikit kurang bisa untuk sampai besok, mudah-mudahan semua laku. Dan kami sempat beli penutup saraba dan saat itu kita buka terlambat, sorry, karena kita kejar juga beberapa hal. Oke, buka. Eits, jangan di scroll dulu guys, jangan scroll dulu. Jadi sekarang Tos Indonesia sudah ada di GoFood, kalian bisa pesan dan silakan follow IG TikTok dari Tos Indonesia, kalian bisa DM sekarang juga, silakan ke bio IG kami. Oke, dadah. Jadi hari ini, jadi hari ini guys, aduh sangat capek untuk taruh ini. Jadi sekarang kita ada di DPD Goa. Jadi sebenarnya saya sudah balik jam 11 malam, tapi tadi ada pelanggan, kita udah mau tutup, ada pelanggan lagi 2. Jadi kita layani mereka. Jadi misalnya begini guys, orang-orang itu banyak pembelinya bersyukur dan bahagia. Kami banyak pembeli bersyukur dan marah-marah. Tapi bukan marah-marah bahagia. Tapi aduh, kita ini udah jam apa ini? Taruh dulu ini. Sekarang saya mau buat kios dulu sama Om Bauda. Setelah itu pergi bawa ke DPD Makassar. Setelah itu ke Tos pagi sama Om Bambang naik mobil ambil barang-barang packing, setelah itu ke Boulevard. Selamat. Ayo masuk. Assalamualaikum. Jadi kita ketemu Om Dauda, sekarang sudah jam. Betul. Sekarang jam 12:20. Jam 12:20. Ya sebenarnya kita tutup jam 11. Tapi ada tadi pelanggan lagi, Dauda. Jadi
orang tuh kalau banyak pelanggan bersyukur. Ini aduh marah-marah karena bagaimana marah? Bersyukur. Ya, maksudnya Edi mau mumi pulang. Oke. Okay. Kita berkecil. Ada cerita di tangan pelanggan. Ada. Dibuatkan tapi ya dengan setengah-setengah, bukan tengah-tengah. Semangat ya, semangat. Besok di DPW, Kak. Hah? Besok jam berapa pergi ke DPW? Oh iya. Besok juga kita acara DPW, acara UNRE. Saya jadi kameramen. Setelah itu mundur ketemu sama Kak Boim. Ah, pusing. Oke, kencing. Oke, sekarang sudah jam 1.38. Kita harus berangkat. Kita berangkat. Yuk. Udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berkecepatan, ayo. Akhirnya dah. Buka matamu udah. Semangat. Jadi guys, susu kurmanya sudah jadi. Ada sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Yos, drink. Tadi malam kita buka tos. Sekarang untuk Yos kita jual pagi-pagi di Boulevard. Yang kita menggunakan apa? Teng. Let's. Kita menggunakan Greenfield. Susu mahal. Jadi itu susu kurma yang original, betul-betul original guys ya. Tidak masuk. Betul, kita gunakan helm ini. Tak. Aman. Jam 1.50 kita ke DPD Makassar, mungkin sampai jam 2 lewat. Oke, gas. Sekarang jam 2 lewat 22 pagi. Kita sambil minum. Setelah itu print. Dan jam 4 subuh atau jam 5 subuh kita berangkat bergerak ke tos. Kita saksikan dulu editan ini. Semangat. Jadi guys, sekarang jam 6 lewat 11. Jam 6 lewat 28. Kita telat. Aduh, ini Om Bambang dan ini Om Edi. Jadi ceritanya begini guys. Saya sampai di sini jam, ya tadi jam 2 lewat tuh. Setelah itu tidur. Maunya tadi ke tos untuk bada subuh. Tapi karena bada subuh tidur lagi, astagfirullah, itu contoh tidak boleh dilakukan. Nah, setelah itu karena mungkin packing-packing terlalu lama, kita langsung jual Yos saja. Kedua, kita berangkat sekarang ya, jam 6.28. Ayo Bambang. Oke, kita berangkat. Bismillah ke Boulevard. Terlambat sekali nih ini. Di mana itu? Terus. Terus sana. Oke, sekarang jam 04.41, kita sudah di Boulevard. Sekarang mau jualan, tinggal tunggu ibu-ibu yang dua orang itu jual sambal. Tapi turun dulu deh, kita kasih turun. Iya, jual cabe. Iya, jual dua ibu-ibu. Ibu-ibu rempong. Jual sambal. Cabe. Emi. Oke. Guys. Oke. Oke. Hah? Nih, nanti sisir-sisir tetap. Kalau emang nanti sisir-sisir tetap. Kesel. Ebe. Tunggu dulu, stiker. Stiker. Masker. Ada maskernya? Oke, jadi jam 6.43 kita mau jualan news. Oh, Aswar. Anggir harusnya. Aswar mobil. Kita gunakan meset laku. Bayang, udah. Masih ada tema taru. Mana dot? Baru berapa mandi? Jumpa. Sudah, Pak. Kau ini sudah enggak? Berarti belum mandi. Dari tadi orang dia ambil gigi. Ah, sakit gigi. Oh. Saya sudah sakit gigi ya. Jadi hari ini kita jualan susu kurma. Tunggu dulu. Jual langsung rumah, teng. Laku berapa dek?
Lagu berapa? Belum lagu. Lagu semua cuy. Jadi kita jual ke rumah. Kalau mau ada di mana. Untuk kurma guys, jadi kalian harus beli, kami akan jualan setiap hari Ahad di Bulupar. Anda harus semangat. Lihat dia, dia semangat. Ayo bu, sambal tak dek, halo. Balik sini dulu kan dulu. Anda jual apa? Sambal, ayo beli, datang, cepetan. Makasih tante, dadah. Jadi laku berapa? Laku berapa yang tadi? 52. Yeay. Jadi Pak Bambang juga beli satu. Jadi sekarang guys sudah jam Pak, susu kemana Pak? Sekarang jam 8 lewat 1. Iya, nah. Kenapa disuruh? Kalau kalian karung, Pak? Sama, Pak, kita dulu tadi. Coba. Aku menjem lagi. Iya. Coba dulu. Kalau kalian karung, Pak, tawari satu ke ibu-ibu itu. Sekarang jam 8 lewat 1, guys. Mari, Pak, susu kurma, ayo. Susu kurma, Bu. Mau bertahan sampai jam berapa, Pak? Masih aman Bang? Aman. Aman yang masih aman kan Ella? Om Dauda? Yoi. Aman Om Edi, aman? Aman guys. Jadi sekarang jam berapa? Hah? Jam berapa? Sekarang jam 8 lewat 29. Ya, kita mungkin closing jam 8:30 ya. Ayo balik. Ayo bu, susu kurmanya 12.000 satu, 20.000 dua, atau sambal tak? Jadi susu kurma tinggal 2 untuk dibawa orang, sambalnya tinggal 1 guys. 1. Kata-kata. Semangat. Ini kak. Kembali 10. Kembali ke 10. Sekarang sudah. Makasih. Sekarang jam 8 lewat 59. Lagi 1 menit jam 9. Kita closing. Oh, iya, siapa itu? Jadi guys, sekarang sudah jam 9. Jam 9. Kita makan ikan rempah dulu sebentar, tawari tante. Apakah mau? Gimana tuh dijual di tokonya? Setelah itu kita ke DP. Yes. Jadi parkirnya. Anak-anak, bagaimana anak-anak? Aman? Aman. Aman kan saya. Kita closing jam jam 9.52. Yeah. 52, 23 apa? Ada cantik kan? Ada pagi dona. Ini yang kubawa, apakah bisa dijual ini? Bisa ya mau itu. Jadi tante. Tante beli satu sambal tak dan yos gratis untuk tante. Ye. Karena datang karena karempan di orang beli. Sekarang jam 10 lewat 10 kita mau ke DPD, besok ke DPW. Yes. Oke, sekarang jam 1 lewat 59 kita mau ke toko Api dulu untuk beli bag. Ini mata ini sudah buka karena capek dan sekarang lampu merah. Sekarang goodie sudah ada. Jadi sebenarnya sekarang ada acara launching bukunya Bang Maman di perbatasan Goa Makassar di Kopi Batas, tapi kami tidak jadi karena kami harus ke kantor wilayah. Apa? Dari mana kira ini kak? Dari mana kira ini kak? Iya. Oke, goodie sudah ada, semangat. Jam 2 lewat 42 kita sampai. Semangat, harus semangat. Semangat.
kita dapat teneng-teneng dari ama cincu. Tambah lagi satu ini kalau udah mau iki. Kita makan dan saya Yasir sudah makan. Oke, sekarang jam 7 lewat 4, kita masih foto-foto. Masih foto-foto. Semangat. Semangat, kau orang hebat, oke? Kau orang hebat, semangat. Kita lanjut lagi foto-fotonya. Oke. Ye, dadah, dadah. Oke. Jam 8:32 acara telah selesai. Tinggal balik lagi ke sana. Sebenarnya kita ke Maros untuk acara UNRE. Berarti kayaknya kita juga mau buka tos tapi tidak jadi. Mending kita kejar agenda-agenda yang lain. Jadi sekarang kita tinggal beres-beres, jadi itu balik. Kayak sangat beres-beres dulu orang. Dadah. Tadi rencana untuk ke acara UNRE batal. Tadi juga acara Bang Maman batal. Oh, buka tos juga batal. Jadi kayaknya saya mau selesaikan dulu editan. Dan kalau sempat nanti jam berapa? Gak tau, jam 10 malam, jam 11 saya ke Akbar untuk ambil helm. Dan itulah video kali ini. Kalau kalian suka dengan video saya ini, ya jangan lupa tinggalkan like, share, and comment. Inilah kesibukan, kegabutan saya. Kalau kalian suka, tinggalkan like, share, and comment. Saya Dialet Nyodan, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Kembali ke video nomor 1, and doom.